Halo semua, selamat datang channel Hagueng. Kali ini kita bakal lagi lanjut main Suikoden 2 di mana kita bakal lawan bos tikus raksasa. BTW di sini masih pakai bahasa Indonesia karena kemarin itu rekaman untuk 3 episode, guys. Jadi pakai bahasa Indonesianya sampai episode 11. Ini episode 10. Oke, daripada banyak baca langsung aja ke videonya. Let's go. Halo. Apakah kita akan melawan bos? Beneran dong. Astaga. Lightning. Makan nih. Fire. Dancing flame. Enggak deng, kita unite aja sama Nanami. Shattering. Iya, mantap. Mampus. Untung Nanaminya gak makan lagi ya. 280, mantap. Seratus doang. Makan nih. Empat ratus, mampus. Wuh, miss. Mantap, Shiro. Astaga, area dong. 100. Enam ratus, mampus. Wah, Shiro sekarat, cok. Lightning, Thunder Runner. Ini kita heal dulu ya. Battle out aja, guys ya. Biar kita bersek, ya nggak sih? Ya ini nggak bisa, cok. Ya udahlah, attack aja. Healing wind, mega medicine, oke. Gas. Bersek semua, please. Woo! Mantap, Shiro bersek ya. Apa ini, racun kah? Untung aja nggak ada yang terinfeksi, guys. Mampus, 200 gak tuh. Waduh, cok. Ini mah heal kita gak kuat, jir. Gak kuat heal kita ini mah. Astaga. Kuat gak ya? Semoga kuat sih. Bismillah, headshot, guys. Mati, please. Mati, please. Miss, please. 110 nggak tuh. Astaga. 500, mampus. Ya, apa tuh? Anita mati nggak tuh? Astaga. Itu kok bisa keblok ya sama si Freddy ya? Tadi kayak ada es gitu muncul depan dia, guys. Aduh, Anita sekarat. Healin aja ya, si Anita. Bismillah, headshot. Bismillahirrahmanirrahim, menang, please. Anita, terima ini. Mati, please, mati, please.
Aduh, belum mati, men. Waduh, 95 ya. Masih bisa bertahan lah si Freddy. Tadi kritikal ya berarti ya. 500 tadi, guys. Ini bisa menang sih, bisa menang sih. Yakin gua. Miss, mampus. Heal lagi gak, guys? Kayaknya enggak ya. Masih penuh semua tuh kecuali si Freddy. Ini yang kedua kan. Berarti kita firewall aja. Kita kasih item aja ya, medicine ke Freddy. Freddy. Bismillah. Bisa enggak, guys, kita menang, guys? Dua remake. Waduh, belum mati dong. Ayo dong, ayo dong. Darahnya berapa ya nih orang ya? Ini tikus ding orang. Aduh. Mampus. Belum mati, guys. Gimana nih, guys? Kita coba attack ya. Ayo, menang dong. Waduh, 77. Aduh, gak mati juga, cok. 107, anjir. Aduh, belum menang, guys. Jangan-jangan, Freddy item aja ya. Nah, ini item ke Anita. Bener ya? Bener ya? Semoga bener. Mati, please, woy. Mantap, guys. Menang kita, guys. Gila, pada naik ke level 28. 20.000. Dapat poison rune kita. Nah, kita save dulu ya. Bentar, guys. Oke, sampai. Ini kayaknya di kobold itu sih. Tuh kan, bener kan? Kayaknya si Choco itu bantu kita gede, guys. Siapa namanya? Choco ya? Cuk apa Choco? Eh, di mana kita? Siapa kalian? Tuan Rio dan Fisher. Apa urusan kalian di sini? Ya begini. Kami mengejar pencuri. Bukan begitu. Kami menemui Anda, Tuan Ridley. Tolong ceritakan apa yang terjadi. Bahkan Tuan Rio. Aku mengerti. Akan kupegang ucapan Anda, Tuan Rio. Kita ngomong apa, anjir? Tadi malam salah satu patroli memergoki sosok mencurigakan. Mereka mengejar, tapi sayangnya orang itu bisa lolos. Tapi saat dia kabur, dia menjatuhkan pesan rahasia antara Jenderal Kekaisaran Kiba dan Tuan Makai. Dan apa isinya? Itu perjanjian rahasia. Apa kau tahu soal ini, Fisher? Aku tak tahu apapun. Ingat, aku masih baru di sini.
Itu benar. Intinya, perjanjian rahasia itu perjanjian damai antara Two River dan Highland. Itu kabar bagus untuk kita maupun mereka. Apa maksudmu kabar bagus? Sebagai syarat, perjanjian itu memberi distrik kobold kepada para Highland keparat itu. Itu amat konyol. Tuan Makai takkan pernah menerima kondisi macam itu. Yang ku tahu, cuma aku tak bisa percaya manusia lagi. Cuma itu yang ku katakan. Kini pergi sebelum kau terluka. Itu apa yang musuh inginkan? Anda mungkin benar. Tapi bagaimana jika salah? Sebagai pemimpin, tugas utamaku menjaga orang-orangku. Sebagaimana tugasmu melindungi pasukan LGBTs. Ayo kembali, Tuan Tio. Tak ada waktu untuk berdebat. Lagi mikir kita. Hal aneh sedang terjadi. Jika ini rencana musuh, kita dalam masalah besar. Kita harus berbuat sesuatu. Kita tanya si Makai gak sih guys? Ya gak sih? Si Makai kan ini ya. Yang nerima suratnya, kita tanya aja langsung ke dia. Ya gak sih? Daripada ribet-ribet ya kan? Kita tanya aja langsung nih. Woi Makai, di mana kamu? Lah, ini dia. Baiklah, kami menantikan jawaban menyenangkan dari Anda. Akan aku pikirkan itu. Aku tahu bisa berharap Duta Besar Two River akan bersikap bijak. Bagaimanapun, kita sama tak mau berperang. Ya, permisi. Aku harus pergi. Ayah, tolong tunggu sebentar. Anda Tuan Rio, pemimpin pasukan LGBTs, bukan? Namaku Klaus, ahli taktik kompi ketiga dari Kekaisaran Highland. Aku menantikan bertemu Anda di medan perang. Sebagai sesama prajurit, aku harap Anda beruntung. Bye. Bye. Maaf soal itu. Itu Rio, yang mengalahkan Solon J? Ya, kupikir kita bisa berharap dia jadi lawan menantang. Aku menantikannya. Bye-bye. Orang yang selalu merem. Tuan Makai, siapa tadi? Jelas-jelas dia pake baju Highland gitu loh. Kok nanya? Ini Dora nih pasti, bukan Fisher. Oh, itu Jenderal Kiba dari pasukan Highland. Dia ke Two River menawarkan perjanjian damai. Perjanjian damai? Jadi benar. Hei manusia tolol. Tolol, tolol, tolol. Itu rencana musuh. Jika percaya mereka, kau setolol penampilanmu itu. Siapa gerangan kau ini? Kalian winger amat sombong. Kami tidak, kalianlah yang selalu sombong. Kalian cuma penghuni liar kota ini. Tutup mulutmu itu. Hah, sesuka kalian saja. Tuan Rio, Fisher, kalian bertemu Tuan Ridley? Ya, begini. Ayo pergi ke ruang pertemuan, kita bicara di sana. Oke. Mana Anda? Mana? Assalamualaikum. Tuan Rio, bagaimana? Ya, begini. Begitu. Entah aku harus bersikap bagaimana. Toh, kita tidak perlu mencemaskan itu lagi. Tuan Kiba datang menyepakati perjanjian damai. Itu adalah strategi musuh. Pasukan Highland berniat untuk menghancurkan serikat. Mereka tak inginkan perjanjian damai. Jangan bodoh. Jika itu benar, kenapa juga Jenderal Kiba mengambil resiko datang sendiri ke Two River? Untuk memicu ketegangan antara manusia dan para kobold tentunya. Begitu Tuan Ridley tahu kalau Tuan Makai telah bertemu dengan Jenderal Kiba, dia akan semakin curiga. Yang serius, ini kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Kobold tak mempercayai kita dan Winger juga tak membantu. Menilik posisi kita, kita harus menyepakati perjanjian ini dan memberi cukup waktu bagi kita. Fisher, pergilah. Tuan Rio, terima kasih atas bantuanmu hingga kini. Besok aku akan menemui Jenderal Kiba untuk kesepakatan damai.
Sayangnya, nampaknya aku tak bisa membantu pasukan LGBT sebagai pembicaraan kita. Maafkan aku. Tuan Makai, pasukan Highland ada di luar, jadi kau tak bisa tinggalkan Two River. Tinggallah di kamar Anda di Lost Man New Leaf. Astaga. Tuan Rio, ini gawat. Kalau begini, kita tak bisa lindungi Two River. Kita harus apa? Oh, Cako guys, bukan Choco ya. Ah, dompetku! Rio, nenek ingin menemui kamu. Nah, aku sampaikan. Tuan Rio, kita harus apa? Kalau terpecah, kita tak punya kesempatan meski pasukan bantuan tiba tepat waktu. Bantuan? Maaf, Tuan Rio. Aku punya firasat buruk soal ini. Jadi aku mengirim surat ke Tuan Shu minta bantuan. Kurasa Tuan Shu akan bisa memahami situasinya dan segera mengirimkan bantuan. Maaf, aku tak memberitahumu. Kadang firasatku salah dan cuma membuat lebih banyak masalah. Tapi nampaknya kali ini aku benar. Kita tadi disuruh nemuin neneknya ya sama si Cuko. Cuco. Kau telat, Rio. Rumah nenek lewat sini. OTW, ngeng. Assalamualaikum. Anda Tuan Rio, benar? Aku susu. Aku susu. Saya besar. Saya besar dari kawanan Winger, artinya pemimpin dalam bahasamu. Silakan masuk. Gak bisa diam itu si Cuko ya. Pertama, biar aku minta maaf untuk cucuku. Dia akan dihukum dan akan mengembalikan apa yang dia curi. Tuan Rio, bisakah Anda menunjukkan tangan kananmu? Nih. Bright Shield Rune. Ini kali kedua dalam hidupku aku melihatnya. Dulu sekali, aku lihat kilauannya dari jauh di tangan Tuan Genkaku. Dulu, kami tinggal di hutan di Tinto. Lalu mereka merebut tanah kami. Mereka melubangi tanah yang mereka sebut menambang. Walah. Tuan Genkaku yang mengundang kami datang ke tanah baru ini. Tapi setelah nama baiknya dirusak oleh serikat, kami kembali diperlakukan buruk oleh para manusia. Tuan Rio, gunakan kekuatanmu untuk selamatkan kami, Two River, serta serikat. Dengan kekuatan dari Rune dan dengan tangan takdir, aku tahu kau punya kekuatan. Sebagaimana Tuan Genkaku memilikinya. Kita bicara panjang dan senja menjelang. Tuan Rio, kuharap nasib buruk tak akan segera menemukan jalan ke depanmu. Tuan Rio, Winger pun mencintai kota ini. Nah terus, gue harus apa? Kira mau ngasih apa gitu kan? Rio, sepertinya nenek sangat mempercayai dirimu. Tapi aku tidak. Jadi kau putra pahlawan masa lalu. Peduli amat. Apa pula artinya itu? Dan aku takkan kembalikan dompetmu juga. Ya udah sih, gue udah kaya ya. Ada 20 ribu nih, 27 ribu anjing. Ini kita kayaknya kembali ke inn ya guys. Innya mana nih? Jauh juga ya. Kita lihat rune di sini ya. Permisi. Seperti kata orang, semua pelurun bagus. Bye. Sudden death for one hand sword. Buset, Leon. Era magic or first claw. Rare find, warrior. STR up, defense tengah. Buset. Itu bagus ke itu ya, yang punya attack tinggi guys. Kayaknya kita bakal ke inn deh. Permisi bang, mau nginap lagi bang. Oh, apa tuh tadi pokoknya ya. Mungkin kita telat, mungkin malam ini kesempatan terakhir lari. Tidak, selama masih ada harapan, aku akan terus berjuang. Kayaknya diserang deh malam ini guys. Oh enggak ding, udah pagi nih.
Apakah kita harus turun ke bawah? Lah, ini ngapain nih? Loh, auto gerak, guys. Tuan Kiba, ada apa ini? Mestinya kita menyepakati perjanjian damai. Tuan Makai, pemimpin mestinya tak mudah untuk ditipu. Apa? Kalian melanggar janji kalian. Sialan, Tuan Ryo memang benar. Aku yang memimpin dan aku yang melindungi Two River, meskipun harus mati. Terlambat, semua pasukan maju. Waduh. Kita dalam masalah besar, Tuan Ryo. Pasukan LGBT juga masih belum tiba. Tadi katanya salah, guys. Salah nada, guys. Biasanya sih ini EZ ya, auto aja lah. Slebeo. Itu kan gampang, guys. Hampir aja gua make rune. Mampus kau. Buset, 87. Mantap. Wah, 3000 men, kaya kita. Kita harus berbuat apa? Jika tak berbuat sesuatu, masih belum terlambat. Ayo bicara dengan Raidly lagi. Lah, kepencet, guys. Maaf, guys. Mereka datang lagi. Sorry, guys, kepencet, maaf. Udah, kita run aja ya. Daripada lama, guys. Makan nih. Swing. Bah, tapi enak ya farming di sini kayaknya, guys. Ya enggak sih, 3000 mantap juga. Cuma ayo kita bicara dengan Raidly lagi. Incar mereka. Loh. Loh. Lohe. Tuan Ryo, lakukan sesuatu. F2. Aku jangan menyerah, guys. Tuan Mahka, ini gawat karena para kobold kita tidak punya tempat lari. Kalau begini kita akan dibantai. Two River jatuh ke tangan Highland, tanah air kita. Belum, ayo maju. Anjay. Apa yang terjadi kalau kita? Ayo pergi. Tuan Ryo, ayo cepat. Ini sih kayaknya yang benar ya. Tuan Ryo. Jenderal Ridley, Anda sedang apa? Lihat, kau masih mengira ada perjanjian rahasia? Itu mungkin pura-pura, terlebih di saat ini. Kau bilang kau tak akan membela Two River? Tapi... suara itu! Tuan Maka, ini gawat, karena para kobold kita tidak bisa kabur. Kalau begini, kita akan dibantai. Two River jatuh ke Highland, tanah air kita. Belum, ayo serbu. Mantap. Ada apa ini? Kita lindungi tempat ini. Manusia, jangan menyerah dulu. Kenapa kau lakukan ini? Melindungi kota ini. Kau masih belum paham, ha? Oke, aku katakan lagi. Kota ini juga kota kami. Kau tak setuju itu? Ya, aku lahir di sini. Aku besar di sini. Aku suka, cinta kota ini. Kenapa tak aku lindungi? Oh. Hah, kalian selalu sombong dan kini kalian malah sudah menyerah. Kau tak tahu apa arti dari mencintai kota ini. Kami yang akan lindungi sendiri.
Mungkin kau benar. Ya, dari sudut pandangmu, kami mungkin orang luar. Tapi jika kau amat cinta kota ini, kita harus berjuang bersama-sama. Jenderal Ridley, kau tak lihat itu? Tugasku melindungi nyawa kobol. Aku tahu, aku tak tahu harus apa. Kau bilang kau takkan membela kota ini? Kota ini? Itu benar, kota ini. Kau tak peduli jika kota ini ditaklukkan? Jenderal, ayo bertempur. Kami cinta kota ini. Itu benar, kami mau bertempur. Jangan biarkan para winger pamer. Woof. Maaf, itu memang salahku. Entah apa kita sempat, tapi dengan taringku, kita tunjukkan yang kita punya. Oke, tunjukkan wajah perang. Yes. Sial, terlalu banyak. Mereka datang lagi. Nampaknya hanya kita dan kawanan winger tidak cukup. Kami juga ada. Jenderal Ridley, Tuan Mackay, anak-anak winger, aku salah soal kalian. Mestinya aku tak percaya cerita tentang kalian. Demi kehormatan kobol dan rasa cinta pada Two River, kita lindungi tempat ini. Jenderal Ridley, Tuan Liu, terima kasih. Serbu semuanya, serang! Itu benar, kita akan melindungi kota ini. Para kobol turun bergabung. Tapi kesempatan mereka habis. Mereka milik kita. Semua pasukan, maju! Buset. Defend. Salah ini rune. Attack, defend. Makan nih. Meninggal. Chainmail anjing, mantap. Jika pergi dari sini, kemana kita akan pergi? Ini tanah air kita. Ayo kita lindungi. Itu benar, kota ini milik kita semua. Ya, ayo lindungi kota kita. Dasar keras kepala. Ayah, ada apa Klaus? Waktu kita habis, pasukan LGBT setelah muncul di belakang. Juga, nampaknya pasukan sukarelawan dari desa Kobol datang kemari dari selatan. Strategi kita telah gagal. Kita harus mundur. Mereka beruntung. Beruntung. Bukan itu saja. Rio punya kekuatan untuk menyatukan hati orang. Mustahil membencinya. Setuju. Ya, beri perintah pada semua pasukan untuk mundur. Klaus, kau yang pimpin. Ya, ayah. Woi, pergi woi. Yaelah, lama banget anjing mau mundur doang. Bye bye pecundang. Bye bye. Lihat semuanya, mereka kabur. Nampaknya pasukan LGBT tiba, Tuan Rio. Lihatlah, kota kita selamat, benar? Pak Tua? Itu benar. Woo, kita menang, guys. Kita berhasil menyelamatkan kota Two River. Nah, ini luka ya. Tapi itu bukan kecerobohan. Apa kau bilang kau pasukanku kalah dari pasukan LGBT? Tidak. Aku cuma merasa pihak mereka punya ahli strategi brilian. Nampaknya kau cuma tak pantas untuk tugasnya. Baiklah, aku dengan senang hati melepaskanmu dari tugasmu. Tuan Luka. Menjijikkan. Bawa dia keluar dan penggal kepala tak bergunanya. Buset. Ada Rio. Ada Rio, cu. Dia pakai baju baru. Mati di pertempuran itu beda. Tapi ini penghinaan yang terburuk. Wah, dipenggal kepalanya, guys.
idiot payah. Baiklah, sudah beres. Kini lupakan dulu short window. Pertama, kita rebut Green Hill. Apa ada yang mengajukan diri memimpin? Jangan bilang Joey. Apa tak ada jenderal hebat di antara kalian? Nah bener Joey dong. Akan kuterima itu pak. Jangan terlalu yakin. Ini tak sama dengan tugas remeh yang kau lakukan di Muse. Kau sungguh berpikir kau bisa memimpin kompi petarung? Aku tak perlu satu kompi. Cukup 5.000 orang. Beri itu dan tawanan dari Muse dan akan aku rebut Green Hill untukmu. Menarik. Kau bisa mencoba nak. Jika kalahkan Green Hill seperti katamu, ku beri kau hadiah besar. Tapi jika kau tak berhasil, kau akan bernasib sama dengan pendahulumu yang payah. Ya pak, aku mengerti. Wah Rio mau nyerang Green Hill ya. Green Hill ini di mana guys? Tuan Rio bangunlah. Hah? Apa yang terjadi? Saat pertempuran usai, Anda pingsan. Jadi tidurmu nyenyak? Jika sudah sehat, temuilah Tuan Makai dan Shu juga di sana. Kita pingsan. Pingsan kenapa, men? Kayaknya karena kita belum tidur tuh. Bisa jadi. Oke, kita save dulu, guys. Selamat datang. Inap, save. Oke, kita ketemuin Tuan Makai di hatimu. Ini nggak ada toko item atau blacksmith gitu guys. Iya kan nggak ada blacksmith gitu. Ini apa nih? Yaelah. Kita butuh ini tempat tempa guys. Ini apa nih? Yaelah. Kayaknya emang nggak ada ya. Cuma ada rune, potion. Itu doang. Di potennya ada yang bagus gak guys? Biasanya sih ada armor sih. Rare find-nya gak ada guys. Drop escape talisman. Ya, kita beli escape talisman dah. Nah oke mantap. Di rune-nya juga gak ada yang bagus guys. Ya udahlah guys. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan Rio, kami sudah menantikanmu. Anda merasa lebih baik? Lama tak bertemu, Rio. Kau ini pahlawan sejati, bukan? Aku tak bisa bantu sama sekali. Tidak, tanpa pasukan bantuanmu, pasukan Highland tak akan mundur seperti sekarang. Itu dan pasukan sukarelawan dari desa Kobol. Apa itu karena Anda, Tuan Shu? Yang kulakukan cuma memberitahu situasinya. Reputasi Jenderal Ridley lah yang membuat semua sukarelawan bergabung. Shu keren banget men. Dia bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu loh. Tuan Rio, entah bagaimana kita melindungi Two River. Tapi pasukan Highland masih belum mundur dari wilayah Serikat. Ayo berjuang bersama dengan bantuanmu. Kupikir kita bisa menang perang. Saat Anda perlu, Anda bisa mengharap dukungan kami. Dan satu hal lagi, Fischer. Kau dipecat. Hah? Tapi? Tuan Makai, aku juga berjuang. Ya, aku tak ikut bertempur. Tapi... Ya, aku tahu kau berjuang keras. Aku memecatmu untuk alasan berbeda. Apa itu? Tuan Shu memintaku meminjamkan jasamu kepada dirinya. Dia perlu dirimu untuk memulihkan Serikat Kota. Ketimbang Two River, kau akan jauh lebih berguna untuk pasukan LGBTs. Ya, aku paham. Kalau begitu, aku senang kerja untuk Anda, Tuan Shu. Ya, aku akan sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mulutmu itu. Fischer masuk kelompokmu. Ya, ayo kembali Rio. Ini kota yang bagus, tapi kita punya banyak pekerjaan. Oke, aku akan mengatur pasukan dan kembali ke Kastil Geis. Anda bisa naik kapal, Tuan Rio. Aku yakin Amada sudah bosan menunggu Anda. Ya, aku tunggu kau di rumah.
Cuma feature yang gabung. Oke bos, waktunya pergi. Lah katanya gabung otomatis, gimana dah? Feature gabung, Chaco juga gabung, Ridley, Wizen juga gabung. Tapi gak ada apa gitu. Gak ada notifikasi kalau mereka gabung guys. Ini Ridley gabung beneran gak sih? Pasukan to River akan jadi kayaknya udah auto gabung ya. Cukup nggak ada guys. Paling mereka nanti di itu ya, di mana tuh, di kastil paling datang ya nanti ya. BTW kita bakal beli Taco ini ya buat nge-invite si Tetsu. Iya Tetsu, si Takima yang nenek-nenek tadi ya. Aku perlu Taco. Lah, Tuan Ridley Bark belum pulang, jadi kau tidak bisa masuk. Maaf, salah menilai manusia, tapi kau tidak boleh masuk. Eh, buset. Apakah kita harus lewat sini, guys? Tempat tadi, guys, buat beli Taco. Bisa nggak ya? Eh, bisa, guys. Mantap. Oke, teleport kita. Oke, sampai, guys. Ya guys, rupanya nggak bisa guys. Sudahlah kita pulang ini mah. Vicky deh kapan dapatnya ya? Biar kita bisa teleport-teleport enak guys. Si Vicky, aduh lama banget dia joinnya ya si Vicky. Sudah kita keluar dari kota ini guys. Kota ini nggak ada jual armor kek atau senjata kek gitu. Apa blacksmith? Lah, ngapain lu? Hey Ryo, apa kau sudah mau pergi? Itu benar. Hey hey Ryo. Enggak, maksudku pemimpin hebat pasukan LGBT. Bisakah kau membawa aku juga? Tentu oke. Makasih Ryo, oke ayo pergi. Cukup masuk kelompokmu. Oh iya, ini ambil kembali. Ini toh sekarang kita adalah teman. Uangmu dikembalikan. Dompetku. Oh iya, aku mau pakai isinya. Apa katamu? Jangan marah, toh isinya juga tanya. Tunggu preman kecil. Kocak sih. Aku pulang. Kita kayaknya bakal langsung naik ke itu ya, di tempat rapat guys. Mana liftnya? Nah ini dia. Wah ada 4F dong. Ting. Kok berubah? Loh, berubah woy. What the heck? Kastilnya tiba-tiba berubah guys. Ini tempat safe-nya di mana woy? Nah ini dia tempat save-nya. Save dulu guys. Assalamualaikum. Ini dia kita rapat. Yo hasil bagus ha pemimpin. Tentu itu karena aku bersamamu. Aku tak pernah bosan bersama Ryo. Nampaknya dia juga mencemaskan dirimu. Kau sungguh populer, Ryo. Kerja bagus, Tuan Ryo. Menjadikan Two River sebagai rekan merupakan satu langkah besar. Tapi takutnya kita tak punya waktu untuk berpesta. Apa terjadi sesuatu, Tuan Strategis? Tuan Ryo pasti lelah. Akan kujelaskan detailnya besok. Semuanya juga istirahat dan hadir di ruang rapat besok pagi. Kuharap dia langsung mengatakannya. Ya istirahat dulu guys. Wah kita kamar baru guys. Oke kita ke ruang rapat.
Kami sudah menantikan Anda, Tuan Trio. Jadi kabar buruk apa yang kau maksud kemarin? Green Hill telah jatuh ke kerajaan Highland. Berarti Rio, Joey berhasil ya? Gua ada kayak senang tapi ada sedihnya juga gitu loh. Lagi-lagi Green Hill kalah. Bagaimana mereka rebut Green Hill saat mayoritas pasukan mereka di Two River? Pasukan yang menaklukkan Green Hill nampaknya hanya 5.000 orang. Tunggu dulu, kau tak mungkin serius. Green Hill punya setidaknya 7.000 prajurit sendiri. Kau bilang mereka kalah cuma dari pasukan yang cuma 5.000? Entah taktik apa yang mereka pakai, tapi itu pasti amat brilian. Nampaknya komandan mereka adalah pemimpin pasukan keempat Highland yang pengganti Solon. Ini bukan pria yang bisa dianggap remeh. Lalu kita harus apa? Kita tak bisa tinggal diam saja. Meski dengan bantuan pasukan Two River, pasukan LGBT tak punya cukup kekuatan merebut Green Hill lagi. Menyerah saja? Nampaknya harus begitu. Tapi kita akan membawa pelaksana wali kota Green Hill, Teresa, keluar. Teresa? Kenapa? Aku kaget mendengar realis sepertimu bilang begitu. Wali kota asli Green Hill, Alec Weismail, sudah bertahun-tahun sakit keras. Karenanya, tanggung jawab untuk urusan kota telah jatuh ke Teresa. Dalam kapasitas ini, dia dapat popularitas besar dan telah menjadi semacam ikon di antara penduduk Green Hill. Jika bisa keluarkan Teresa dari Green Hill, kita bisa harap kerjasama penduduk saat waktu untuk merebut kembali kota itu. Dan juga, itu akan menciptakan masalah lebih bagi kita jika pasukan Highland berhasil menahan dirinya. Begitu, jadi Teresa, wali kota pengangkat moral bagi penduduk Green Hill. Jadi, bagaimana cara kita mengeluarkan dia? Green Hill pada dasarnya kota pendidikan, dan siswa dari berbagai negara di benua datang untuk belajar di sana. Kurasa penduduk pasukan Highland takkan menghentikan itu. Karenanya, Tuan Rio dan beberapa lainnya akan menyusup ke kota sebagai siswa dan menolong Teresa. Cara untuk menyusup. Fitcher, aku serahkan kepadamu. Apa? Aku, Pak? Ya, kurasa aku bisa. Aku juga punya banyak teman di Green Hill. Akan kulakukan sesuatu. Aku kerja terlalu keras. Kapan aku bisa beristirahat? Baiklah, ayo pergi. Tunggu dulu, siapa bilang kau bisa ikut? Pilika juga mau ikut kayaknya. Tunggu. Tak masalah beberapa yang ikut, karena kalian menyamar jadi siswa. Juga cuma yang muda yang pergi, itu akan bikin semua kurang mencurigakan. Flick, kau pergilah dengan Tuan Rio. Hah? Kau akan menjadi bodyguard dan pemimpin mereka. Aku? Pemimpin? Yeay, Guru Flick. Tolong jangan panggil aku guru. Pilihkah ikut konvoy tim? Oke. Tuan Rio, pilihlah anggota kelompokmu. Seperti kata Fitcher, cuma yang dalam usia sekolah yang pergi. Juga begitu masuk Green Hill, kau takkan bisa lagi mengganti anggota. Pilihlah dengan bijak. Cako katanya bagus guys. Hehe, aku squad 100 orang. Cako, Ellie, sama siapa ya? Shiro bisa ya? Shiro bisa anjir. Itu aja guys. Oke, mantap. Kita akan segera menuju ke Green Hill. Setelah semua persiapanmu selesai, temui kami di gerbang Green Hill. Oke. Green Hill di mana anjing? Tuan Rio, Green Hill ada di barat laut Two River. Berhati-hatilah. Oh, di Two River. Astaga. Save dulu guys. Oke, sekian buat video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, di komen, subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.